Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny MP. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Semoga rezeki kalian teh lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini guys, gua bakalan nyore lagi nih guys. Nyore kemana? Kayaknya sih gua bakalan ke tempat kemarin nih, cuy. Karena kenapa? Anjir, ini dibongkar. Wih, rata, cok. Wajoy. Bisa rata gitu ya. Karena kenapa? Ya ini salah satu alasan tuh karena ini nih. Hilang, cok. Hilang. No. Anjir. Jatuh kemana ya? Ini gua telusuri lagi nih, guys. Masih ada apa kagak, cok? Semoga aja nemu ya. Nih, hilang ini. Ini ada nih. Bisa-bisanya itu kan aneh gitu dilihat ya. Ini ada, ini gak ada. Anjir. Ini motor apaan? Weh, masih basah, cok. Karena tadi gua habis uji motor, guys. Tadi jam 3 itu gua ganti oli. Ganti oli di rumah, habis itu kok ya sudah sekalian lah nyuci motor sendiri, ganti oli sendiri ya, begitu aja ngulo ya, namanya juga anak motor ya, jadi harus merawat motor sendiri guys. Oke, jadi nyore kali ini gua ditemenin nih sama si Izul belakang gua ini. Anjay. Motor dia habis ngamar, cok. Habis mondok. Mondok 2 minggu di kantor polisi. Ya, begitulah guys, namanya hari apa sih ya guys ya. Kagak ada di kalender kan ya. Jadi ya mau gimana lagi? Harus tetap berhati-hati apalagi hari ini tanggal ini. Tanggal berapa sampai tanggal 25 gitu ya. 25 kurangi 14 berapa ya? Biasanya sih itu 2 minggu. Tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai 25 itu ada operasi guys di Sidoarjo Surabaya nih cuy. Namanya operasi Patuh Semeru. Jadi ya harus waspada sih karena ada banyak razia guys. Oke guys, nah jadi kita udah mau sampai nih. Apakah ada balap liar lagi di sini? Kayaknya ada nih. Kayaknya mau ada balap liar nih. Itu udah banyak yang nongkrong, banyak yang mondar mandir ya, apalagi knalpot racing juga. Wah, ini ada balap liar sepeda ontel juga guys, kelas. Ada tempatnya sendiri ya, yang tadi sepeda motor lah, yang ini sepeda ontel guys. Oke, kita udah sampai dan apa? Dan kita rehat dulu di sini ya.
ini guys, kalian tahu kan ini bacanya apa? Oh iya, gua sampai lupa kalau tadi niatnya nyariin jalu hilang ini. Oke guys, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah jadi sekarang kita udah selesai nyoreh karena sekarang udah mau maghrib, kita pulang. Tadi gua sempat dikit-dikit belajar wheelie ya guys ya, karena apa? Tadi yang ngelancarin wheelie lah di tempat ini belajar, biar bisa lah dikit-dikit ya, jangan-jangan. Ayo. Jadi sekarang kita pulang. Gini nih. Anjir kan, gagal kan? Gua kalau pas on cap kok malah gagal ya. Koplingnya lo kagak kehentak. Kayak keurut gitu, kayak mau drop. Harusnya kalau wheelie kan dihentak des gini. Tapi tadi malah kehentak gini setengah-setengah. Harusnya keurut setengah-setengah. Harusnya kan dihentak nih, des gini. Ya, gimana lagi? Masih belum terbiasa ya. Lama-lama juga terbiasa. Gue ingetin lagi buat kalian ya, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Abang nih. Dan juga buat kalian deh, ayo atuh like video ini guys. Masa klik tombol like aja kakak bisa ya, berat banget gitu ya. Ya kakak maksa juga sih, ya udahlah terserah kalian dah mau nge-like apa kagak. Intinya mah gua terima kasih buat kalian semua, follower-follower Abang, subscriber-subscriber Abang yang udah support Abang terus. Support Denny MV hingga jadi seperti ini sih. Karena kalau bukan karena kalian mah gua bukan siapa-siapa, guys. Jadi ya terima kasih banyak. Oke, waktunya gua cabut, guys. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya, guys ya. Gua Denny MV pamit undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.